pacar. Kecil-kecil pacaran. Kalau kamu? Saya nggak ada yang tahu bu kalau DPR. Kalau kamu? Saya nggak ngerti DPR bu. Wah, Vin. Mendingan lu laporin gi ke nyokap lu. Gua tuh udah keterlaluan tuh. Nyebelin. Gua lagi bete sama nyokap gua. Sian tuh teman-teman. Bayangin aja kalau kita enggak ke rumah lu. Nasib kita bisa sama kayak mereka tuh. Ah, buat emang sadis. Enggak. Pokoknya ibu enggak mau tahu. Apakah PR yang ibu berikan itu sudah ibu ajarkan atau belum? Kalau memang belum diajarkan, belajar sendiri dong. Tanya ke sama yang lain. Saya fashion, bu. Pokoknya ibu gak mau tahu. Apakah kalian itu sibuk atau tidak? Cuma gak ngerjain PR kok, mah. Gak ngerjain PR kok cuma. Ya, abis kan itu dari pokok bahasan yang belum diajarin oleh Bu Ati. Udah gitu semuanya harus bisa lagi, mah. Untung aja Davin belajar di rumah dia. Keterlaluan memang. Sama dengan Mama, keterlaluan. Mama terlambat gara-gara orang itu kan? Itu bukan urusan kamu, Davin. Ayo sana masuk kelas lagi. Ya, Ma. Sudah semena-mena terhadap anak didik ibu sendiri. Loh, memangnya apa yang salah dalam cara saya mengajar Bu Listi? Ibu sudah memberikan PR di luar pokok bahasan yang sama sekali mereka belum mengerti. Dan ibu memaksa mereka harus bisa. Tapi Bu, saya kan juga punya harapan agar anak-anak bisa belajar sendiri di rumah. Mereka anak SMP. Bukan mahasiswa yang dikasih diktat saja sudah mengerti. Tapi Bu Listi, saya tidak suka. Sekali lagi, saya melihat atau mendapat laporan yang sama, saya akan memberikan tindakan tegas kepada Ibu Wati. Tapi Bu, silakan, Ibu pergi ke ruangan Ibu. Kamu senang gak di rumah? Senang banget, Sin. Rumah kamu tuh luas banget. Aku gak bisa, Sin. Cuma gini doang. Saya sudah bosan di rumah ini. Ribut terus. Muak saya. Saya mau pergi, saya mau jalan-jalan. Ya udah pergi. Pergi sana. Kalau perlu kamu gak usah pulang sekalian. Percuma juga aku kawin sama kamu. Aku pikir kamu itu laki-laki yang normal. Ternyata tidak. Sin. Biasa kok, Yas. Main dengan hari-hari di rumahku. Sin, aku pulang aja ya. Yes, kamu gak senora deh. Aku kan udah bilang itu hal biasa di rumahku. Ntar aku ceritain deh di kamarku. Yuk. Tapi Sin. Udah. Sin, kok kamu nangis, Sin? Udahlah, Sin. Katanya kamu udah biasa. Kok malah tambah nangis? Mi papiku mau cerai, Yas. Cerai? Kenapa, Sin? Papiku homo. Homo? Homo itu apa, Sin? Suka sama laki-laki. Suka sama laki-laki? Kan papi kamu nikahnya sama mi kamu. Terus punya anak kamu. Emang gimana, Sin? Aku tambah gak ngerti. Aku juga gak ngerti. Aku iri banget sama kamu, Yas. Mama kamu tuh baik banget. Sayang sama anak-anaknya. Sedangkan aku apa? Mama papiku gak pernah ada di rumah. Aku tuh sendirian terus. Makanya aku tuh lebih suka di luar. Di rumah tuh kayak di neraka, tau gak sih? Udahlah, Sin. Aku janji, Sin. Aku bakal jadi teman kamu. Jadi sahabat kamu. Ya terserah deh kamu menganggap aku apa. Dan juga aku janji, Sin. Aku akan selalu ada deket kamu bila kamu butuhkan aku, Sin. Bawalah daku ke
dalam hatimu. Bawalah dua jiwa untuk bersatu selamanya. Tuh dong. Oh, aku jelek kalau nangis. Tuh dong. Kan dihitung sampai 3 kalau enggak tahu jelek. 1, 2, 3. Teman papa ada yang anaknya sekolah sutradara. Tuh kan mah, kalau Cindy yang minta pasti langsung diturutin. Pah, sedik aja ya. Bukan gitu, enggak. Kamu itu laki-laki, enggak. Harus kuat dan jangan cengeng. Semuanya harus kamu raih dengan tangan kamu sendiri. Ingat, kamu laki-laki. Malam, Om, Tante. Malam. Kok pulangnya malam banget sih, Yas? Tadi ada acara. Namanya juga lagi kasmaran, mah. Udah, sekarang mendingan kamu pindah ke sana ya. Sintia, duduk sini yuk, makan bareng-bareng. Udah, pindah. Nanti kalau kurang ambil lagi ya. Pak, ini suka ini kan? Cindy makannya banyak ya. Ini ada ayam, ada terong. Kamu ya. Tambah. Atau tomat aja biar sehat. Kamu sehat. Sendiri. Mau ngapain ke rumah dia kemarin? Belajar matematika? Alah, tampang kayak lo aja belajar matematika. Gatel, bilang aja pengen ketemu dia. Hah, gue gak suka ya lo deket-deketin Dias. Emang lo berdua ceweknya Dias? Gila lo ya. Gue gak mau baik-baik lo gak ngajak ribut. Siapa yang ngajak ribut? Oh, bego. Cihat. Sini kalau berani. Gue gak takut sama lo berdua. Gue udah sering berantem kok di Inggris. Sini kalau berani, maju. Keluar sini. Awas, gue lagi berantem. Pinggir dong, lagi berantem nih. Ngapain sih? Mau smackdown sama gue? Lihat tuh Cynthia sakit. Cynthia sakit. Pergi sana! Ngapain, Tip? Lu gak apa-apa? Gak apa-apa. Lain kali, kalau kedua setan itu ganggu lo lagi, bilang aja ke gue. Oke? Nama gue Sylvia. Nanti. Ngapain lo lihat? Dik, mau tanya Om Dik. Iya, Mas. Kalau ke Blok M itu arah mana, Dik? Gampang, Mas. Jadi ntar perempatan pertama, Mas belok kiri. Habis itu perempatan kedua belok kanan lurus aja. Itu udah Blok M. Hey. Apa ini? Ya, Blok M. Lepas. Gua gak suka sama cara lo berdua. Maksudnya apaan sih? Yas, aku tuh gak suka kamu deket banget sama Cynthia. Idih, apa urusannya sama lo? Hah? Dulu tuh ya, pas waktu Cynthia gak ada, kamu deket sama aku. Sekarang Cynthia ada, kamu nempel terus sama dia. Ye, nih anak. Kakak gua suka sama siapa aja. Lu gak usah ngatur-ngatur deh. Nyokap gua aja gak pernah ngatur-ngatur. Maksud kita gini. Udah lu diem deh. Pokoknya gua gak suka sama cara lu berdua. Sekali lagi lu berdua kayak gini, gak usah jadi temen gua. Pergi, jauh-jauh pergi. Kayaknya si Dias marah besar tuh. Udahlah, Sof, cuekin aja. Lagi pula mulai besok, kita mesti sportif. Ya. Nan, ada masalah?
Enggak apa-apa kok. Iya, enggak apa-apa. Harus keras enggak? Mereka tuh udah keterlaluan sama Cynthia. Gua tuh kasihan sama dia. Gua juga kasihan sama Wulan. Kelihatannya sedih. Lu perhatian banget sih sama si Wulan. Ya kalau si dia enggak mau sama Wulan, ya gua mau-mau aja jadian sama Wulan. Cemplangin Wulan aja, Yas. Kita berdua jomblangin lu sama Ulan. Boleh. Kamu punya salah apa sama orang-orang itu? Hah? Angga gak kenal mereka, Pa. Tiba-tiba aja Angga ditarik di mobilnya. Terus di mobil itu ada 4 orang. Tau-tau Angga diajar. Ya jelas aja gak kalah. Tapi ntar lihat. Kalau sampai Angga ketemu salah satu dari mereka, Angga permak dia. Gak usah gitulah. Malah nanti nambah masalah lagi. Atau jangan-jangan yang mukulin Angga Suran Bim-Bim, Pak. Baiklah anak-anakku semua, sebentar lagi kan akan ada ulangan umum. Ibu ingin tahu apakah kalian sudah siap menghadapi ulangan umum tersebut atau belum? Vin, si Cynthia kemana ya? Kok gak masuk? Mana gue tahu, emang gue maknya. Yes, gue ada ide supaya bikin si Wulan sama si Rangga jadian. Gimana caranya, Vin? Yes? Mau nanya apa kamu? Enggak bu, nggak ada apa-apa kok. Cuman mau nanya gimana cara bikin diagram Venn bu? Ngeles. Bercanda lu, Yas. Serius dong. Ya udah deh, kalau nggak percaya. Iya. Gue percaya, tapi gue bingung kenapa dia tiba-tiba suka sama gue. Sebelumnya dia nggak pernah ngomong sama gue. Ya itu sih mana gue tahu nggak. Yang pasti katanya sekarang lu udah ditunggu di perusahaan. Katanya Wulan, dia tuh mau cerita, mau ngomongin sesuatu yang penting sama lo nggak. Perpustakaan. Kenapa Rangga ngajak ketemuan di perpustakaan? Emang dia mau ngajarin gue cara untuk baca? Ya, ini kan amanat, Lan. Kalau gue gak sampein ke lo, ntar gue kena marah Rangga. Tapi, kenapa dia gak ngomong sendiri ke gue? Lu tanya langsung aja ke Rangga, kenapa dia gak mau langsung nemuin lo? Iya ya. Gue cabut dulu ya. Mike, bangun Mike. Mike, pindah aja tidur yuk. Iya. Cabut dulu ya. Ada apa? Mestinya gue yang nanya lo, ada apa manggil gue kesini? Bukannya lo yang mau ngomong sama gue? Loh, katanya Davin mau ketemuan di perpustakaan. Katanya mau ceritain sesuatu yang penting. Kok gini sih? Kata Dias, lo ada perlu sama gue. Kok jadi gini? Jangan-jangan kita dikerjain lagi. Tapi nggak apa-apa kan kalau lo temenin gue di sini? Ngapain? Nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa sih.
Cuman kan enakan ngobrol di kantin. Kantin aja yuk. Ya udah. Gini aja. Lo mau tahu sebuah rahasia gak? Mau dong. Tapi lo harus janji. Gak bakal bilang sama siapa-siapa. Iya. Apaan sih? Gue boleh bisikin ke lo gak? Boleh. Kamu cantik. Hah? Yes! Ada apa enggak? Tau gak sih? Kata Rangga, gue cantik. Tahu? Duh, lu kenapa sih? Kalau ada masalah cerita dong sama kita-kita. Ada apa sih? Ngaco lu. Gua dikerjain. Untung aja si Wulan enggak marah. Kalau Wulan enggak marah, berarti dia suka sama lu. Halo, sama aja. Rumus apaan tuh? Yas. Gua udah bilang sama Wulan kalau dia cantik. Wah, gitu dong Rangga. Itu baru namanya si Rangga sang playboy. Sorry nih, gue gak bareng sama lo berdua. Gue mau ke Cynthia. Doain gue dong. Oke. Okay. Semoga Dias berhasil. 1, 2, 3. Hujanan rintik, kayu bunga membasah. Kalau bukan tangkai yang kuat, kau akan terhanyut air. Bila hujan besarnya tiba. Mudah-mudahan aku di sana menantimu untuk menepi, walau sekedar bersentuh tangan, keluhmu sampai di hati. Alirkan, runglaikan, biarkan dirimu sepi, agar kau sampai padaku yang telah duluan patah. Gimana, Sin? Kamu suka sama puisi aku? Sakit. Hah? Sakit? Kok kamu gak sembuh sih, Sin? Kan udah aku bacain puisi. Sin, aduh Sin, kamu kenapa Sin? Sin, kamu tahan Sin. Kita ke dokter aja yuk, Sin. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.